Alat peraga kampanye dari berbagai peserta pemilu di beberapa titik di Banjarmasin mengalami kerusakan. Kada hanya roboh, namun ada beberapa APK nang rabit, bahkan sampai ada bagian muha dari calon peserta pemilu tersebut nang hilang atau berlubang. Seperti nang terlihat di Jalan Sultan Adam, perempatan Sungai Andai Banjarmasin Utara pada hari Selasa 15 Januari 2019. Alat peraga kampanye atau APK dari berbagai peserta pemilu di beberapa titik di Banjarmasin mengalami kerusakan. Kada hanya roboh, namun ada beberapa APK nang rabit, bahkan sampai ada bagian muha dari calon peserta pemilu tersebut nang hilang atau berlubang. Seperti nang terlihat di Jalan Sultan Adam, perempatan Sungai Andai, Banjarmasin Utara pada hari Selasa 15 Januari 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarmasin, Hairun Nijan, Wahitakuni Prima TV membedakan, pengadaan APK semula difasilitasi oleh KPU, sedangkan peserta pemilu boleh menambahkan dengan batasan jumlah nang ditentukan. APK nang sudah diserahkan, pemeliharaannya, uang tanggung jawabnya sepenuhnya oleh peserta pemilu, mulai dari pemasangan hingga penurunannya di masa hari tenang sebelum pencoblosan. Mengenai adanya APK nang terpasang rusak atau roboh, menurut Hairun Nijan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, apabila ada kesengajaan merusak alat peraga kampanye peserta pemilu, maka akan diancam hukuman pidana. Hairun Nijan pun menghimbau warga untuk bersama-sama menjaga APK peserta pemilu tersebut. Tahun 2017 tentang pemilu ada diatur bahwa apabila ada kesengajaan merusak alat peraga kampanye peserta pemilu itu ada ancaman hukuman pidana sebetulnya. Jadi himbauan kita kepada masyarakat terutama ini sedang masa kampanye berlangsung, jadi memang peserta pemilu diizinkan untuk memasang alat peraga kampanye tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU. Kemudian jangan sampai ada dilakukan pengusakan itu. Pak, untuk pengawasan itu sebenarnya diserahkan kemana, Pak? Kalau sudah ada pemasangan seperti itu, Pak? Jadi seluruh pemasangan kemarin kita sudah menyampaikan ke peserta pemilu, termasuk yang kemarin kita fasilitasi, itu diserahkan kepada partai politik untuk memasang, memelihara, dan menurunkan nantinya setelah berakhir masa kampanye. Jadi tanggung jawabnya itu ada di tangan peserta pemilu masing-masing untuk merawat, menjaga, sampai menurunkan. Sementara itu, Komisioner Bidang Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjarmasin Subhani menyatakan pihaknya memang belum menerima laporan adanya tuduhan perusakan APK tersebut. Kemungkinan rusak atau robohnya APK tersebut lantaran cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Sehingga ia pun kada ingin langsung menuding ada faktor kesengajaan dari pihak tertentu atau kerusakan yang terjadi. Pihaknya pun menurut Subhani perlu memastikan keabsahan APK tersebut lantaran alat peraga kampanye yang dipasang ada batasan jumlah yang sudah ditetapkan, termasuk lokasi yang diperbolehkan untuk dilakukan pemasangan, karena sesuai dengan aturan kada boleh dipasang di tempat-tempat ibadah wan pendidikan. Kalau Bawaslu melihat ke ada problem, satu kan deliknya ini laporan dulu kan, laporan. Kalau temuan kan kita tidak bisa kan tidak mengetahui siapa yang terlapornya. Nah kalau ini bisa saja partai bersangkutan itu datang untuk melaporkan ke Bawaslu terkait dengan alat peraga kampanye yang rusak. Dengan catatan alat peraga ini adalah resmi. Yang tambahan ini resmi, jangan alat peraga yang dipasang yang tidak disampaikan ke KPU dan Bawaslu itu dilaporkan, sehingga secara objek APK-nya tidak terpenuhi. Pak, kalau melihat situasi seperti di perempatan Sungai Andai yang dirobek atau robek sendiri itu, apakah nanti dari Bawaslu akan turun ke lapangan, Pak, mendengar itu? Jadi sebenarnya terkait dengan APK pengrusakan ini kan deliknya pertama bisa saja kita melakukan investigasi turun ke lapangan, tetapi kan terkait dengan keabsahan APK-nya dulu. Kalau APK-nya tidak sah, maka kan sama saja barang ilegal kemudian di ini kan. Ya maksudnya kalau menyatakan ilegal dan tidak itu kan, kalau tidak turun ke lapangan kan tidak tahu, Pak. Ya kita kan punya pengawas di bawah. Ya kita sudah merincikan berapa APK, kita sudah baru merekap berapa APK yang ada di setiap daerah.